Aku penasaran banget dengan buku yang satu ini. Entah kenapa, kok aku lihat di Instagram dan di TikTok banyak yang membahas tentang buku ini. Sebenarnya ini bukan genreku banget ya, karena aku ini tipe orang yang suka baca historical fiction, thriller, dan kisah-kisah pembunuhan lainnya. Ini sih kayaknya lebih ke drama ya. Masuk cerita romance juga enggak. Karena kalau dilihat dari sinopsisnya, nih seperti yang kalian baca sendiri, itu juga enggak ada tentang romance-romance-nya gitu loh. Cuman ini mungkin kayak heartwarming story gitu, yang katanya sih istilahnya bikin hangat hati kalau mau baca ini. Aku sendiri nggak tahu dan aku udah baca sedikit sih, baru bab pertama doang. Ya dari bab pertama sih jalannya masih biasa aja, menceritakan toko yang bernama Sentaro di mana dia bekerja di toko kue dorayaki miliknya dan dia sedang mencari pegawai. Kemudian ada seorang ibu-ibu tua yang mau ngelamar kerja di sana. Jadi aku so far baru sampai situ. Aku belum tahu lanjutannya gimana. Jadi ya okelah, hari ini nanti aku coba habiskan. Kalau nggak keganggu sama serial Korea Penthouse. Iya, aku lagi tergila-gila sama Penthouse. Jadi ya maklum. Karena itu jadi membacaku agak sedikit terhambat. Alasan doang sih. BTW, buat yang sudah baca Pasta Kacang Merah, kalian boleh deh tulis di kolom komen nih cerita gimana, bagus atau enggak. Jadi biar gua enggak DNF gitu loh. Kalian bisa bantu aku, oke? Makasih.